Oke, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengganti Xiaomi Redmi Note 4X mudah dengan alat seadanya. Baiklah, yang pertama kita sudah siapkan ini baterai Xiaomi BN43 Redmi Note 4X. Kalau untuk yang Redmi Note 4 biasa itu biasa BN41, ini yang 43 ada di soketnya. Ini sama-sama Redmi Note 4 tapi ada X-nya. Ini yang kedua, ini alat untuk buka koper belakang apabila dia susah. Ini untuk buka SIM cardnya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama kita gunakan carter untuk membuka kopernya apabila dia susah. Setelah terbuka begini, kita lepas, langsung kita lanjut ke buka kasih. Tapi terlebih dahulu SIM cardnya kita lepas dulu, karena bisa nyangkut kalau tidak kita lepas. Setelah ada celah, langsung kita buka keluar saja. Nah, untuk ininya apa tuh, sensor sidik jari ini tinggal, beda dengan Redmi 4X ataupun yang lainnya biasanya nempel di koper belakang, tapi ini tidak. Setelah terbuka, kita lepas dulu soket baterai. Nah, untuk soket baterai kita lepas fleksibel. Nah, untuk membongkarnya ini agak susah apabila dia masih baru, nempelnya sangat kuat, jadi harus hati-hati. Kita bisa gunakan bekas ATM ataupun KTP plastik itu untuk membongkarnya, tapi jangan gunakan obeng, ataupun juga bisa gunakan mister besi untuk memotong lemnya nih, tapi dengan hati-hati. Ini ada lemnya, kalau dia masih baru nih lemnya sangat kuat. Ini karena ini sudah pernah dibuka, lemnya bagian sini biasanya. Sini nempel sangat kuat, lem putih. Ini sudah kita buka karena untuk tutorial saja. Setelah selesai kita langsung pasang saja dengan baterai yang baru. Ini baterai yang baru sudah kita siapkan. Setelah itu tinggal pasang saja. Nah, sudah selesai, kita tinggal tekan ke soketnya, terus sesuai ini. Kalau ini untuk 4X, kalau 4A Redmi Note 4 biasa itu lebih panjang soketnya. Selesai, kita tes hidupkan. Nah, hidup baterainya. Sudah selesai, jadi kita sudah nggak selesai. Apabila perlu ini kita kasih lem ulang, dan kalau tidak ada lem kita bisa isolasi bagian belakangnya supaya dia jangan goyang. Setelah itu kita pasang koper belakang seperti biasa. Selesai, kita tekan saja supaya rapat setiap sudutnya. Ini sudah rapat, kita goncang. Apabila dia goyang, kita lem. Nah, di bagian bawah sini kita lem ataupun kita isolasi bagian sini. Apabila dia ada goyang bunyi, kemudian kita pasang. Singkatnya selesai sudah. Cara memasang baterai Xiaomi hampir sama, setiap handphone Xiaomi sama untuk cara pasang baterainya. Jadi dia punya fleksibel, ada yang menggunakan tutup di bagian ini, tapi ini tidak guna tutup, jadi kita tak perlu obeng. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, cara mengganti baterai Xiaomi yang kebetulan yang kita tutorialkan sekarang Redmi Note 4X. Jadi ini saja tutorial cara membuka baterai ataupun cara mengganti baterai Xiaomi Redmi Note 4X. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini bisa kita serapkan untuk semua jenis Xiaomi hampir sama, jadi punyai baterai dalam. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.